Gosip Ali Lovers, apa kabar kalian semua nih dimanapun kalian berada? Semoga selalu sehat dan selalu bahagia ya guys. Kali ini kita lihat tayangan Kak Asif Ali yang makin nempel aja nih, makin mesra aja sama Kak Cehna nih ya, Kak Karisma. Wow, mudah-mudahan sampai ke pelaminan ya guys, amin ya Allah. Karena Kak Cehna ini ya, atau Kak Karisma ini yang bisa membuat Kak Asif Ali senyum lagi guys, bahkan bisa bikin Asif Ali salting. Ya ampun, Tuhan itu memang adil ya guys. Tuhan itu memberikan yang terbaik itu sesuai rencananya dan sesuai jalannya ya. Guys, ngomong-ngomong nih, katanya ke Sharifah itu kan lihat, pasti lihat ya di TikTok, dan pasti lihat kebersamaan Asif Ali dan Kak Karisma ini. Dan katanya guys, dia Sharifah ngajak ketemu lagi Asif Ali, pengen ketemu berdua, ya ampun. Ya ampun, kenapa Mbak? Panas ya, lihat mantannya sudah bisa move on dan sudah bisa deket dengan cewek lain. Kenapa disia-siain Mbak? Oh ya guys, katanya ada selentingan nih Mbak Sharifah itu sudah menikah. Apa itu beritanya benar atau enggak guys? Ayo siapa yang tahu, tulis di kolom komentar ya guys. Guys, saat ini katanya kasus Asif Ali dan Sharifah ini sudah maju ke meja hijau ya. Bukan ke meja hijau, maksudnya akan kayaknya ya, karena mereka sudah punya kuasa hukum masing-masing. Nah, kebetulan nih Kak Asif Ali ini pengacaranya ini nih. Siapa yang tahu? Pasti tahu lah ya. Ini Bang Martin lah. Pastilah kalau sama Bang Martin semuanya beres ya. Sebetulnya tidak memakai pengacara pun sudah tahu ya guys, sudah kelihatan gitu mana yang benar dan mana yang salahnya. Dan siapa yang selalu berkelit, ya kita doain aja ya guys. Mudah-mudahan kasusnya cepat selesai ya guys, dan mudah-mudahan kebahagiaan selalu berpihak kepada Asif Ali.